sahabat Hayusover dimanapun kalian berada. Selamat siang ya guys. Kembali lagi bersama Mimin yang akan selalu membahas informasi terbaru dan juga pastinya terupdate seputar Rangga Azob dan Hayusover The Vacant saat ini dan untuk selamanya pastinya ya guys. Nah di sini kita masih dalam suasana Idul Fitri ya seperti biasa tuh. Semoga kalian yang sedang berkumpul bersama keluarga tercinta ataupun yang belum bisa mudik gitu ya, tahun depan bisa untuk segera berkumpul dengan keluarga tercintanya. Dan juga semoga yang belum mempunyai pasangan tahun ini, di lebaran depan, tahun depan sudah mempunyai pasangan, gak jomblo lagi ya guys. Karena kalau pas lebaran ditanya mana nih pasangannya pasti gak enak banget ya. Semoga kalian yang masih jomblo saat ini Mimin doain semoga kalian cepat dapat jodohnya, amin. Nah oke, kali ini ada kabar berita dari Bang Azob dan Neng Koko yang katanya mereka ini dikabarkan sudah putus nih sahabat. Padahal sayang banget ya guys, hubungan mereka ini sudah lama, sudah bertahan lama gitu ya, masa sih mau putus. Dan ternyata kabar itu belum diklarifikasi langsung oleh Bang Azob dan Neng Koko tuh guys. Itu hanyalah asumsi-asumsi para netizen dan orang-orang yang melihat. Pastinya juga sekarang kan sudah sedang beredar lagi hangat-hangatnya kalau Bang Azob ini sedang dekat dengan wanita lain, yaitu Kathleen tuh sahabat. Yang katanya si Bebang Taman Rangga Azob lebih memilih Kathleen daripada si Neng Cantik Hayko van der Vecken gara-gara hal ini nih. Nah kira-kira apa ya guys, padahal kan Hayko van der Vecken sudah pastinya mereka berdua ini sudah saling melengkapi lah ya. Masa sih Bang Azob mau lebih memilih orang yang baru pertama kali kenal daripada Hayko van der Vecken. Nah tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama, Mimin minta untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya dulu ya guys, agar kalian semua tidak tertinggal informasi terbaru dan juga pastinya terupdate seputar si Bebang Tampan Rangga Azob dan si Neng Cantik Hayko van der Vecken ya. Nah oke guys, di sini ada kabar berita. Ternyata si Bebang Tampan Rangga Azob lebih memilih Kathleen daripada Hayko van der Vecken nih. Dan kalau mau dipikir-pikir ya Bang Azob, alangkah gimana gitu ya guys, lebih memilih orang lain daripada Hayko van der Vecken yang sudah jelas-jelas sangat mencintai dirinya. Dan ini katanya sebuah pengetahuan Rangga Azob sudah dikabarkan